Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar di Natuna, Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat kekeringan yang tinggi, kebakaran juga disebabkan oleh ulah warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Sejumlah petugas dari BPBD Damkar dan juga TNI Polri berupaya memadamkan api yang membakar lahan di Kampung Penarik, Desa Penaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sedikitnya 40 hektar hutan dan lahan sejumlah titik di Pulau Bunguran Natuna mengalami kebakaran sejak 4 hari terakhir. Menurut Raja Darmika, Kepala Pelaksana BPBD Natuna, kebakaran disebabkan oleh tingkat kekeringan yang cukup tinggi lantaran cuaca panas serta ulah warga yang tidak bertanggung jawab dengan membuang puntung rokok sembarangan. Jadi 8 kali kebakaran hutan dan lahan yang sampai saat ini diduga penyebabnya adalah tingkat kekeringan yang cukup tinggi, mudahnya terbakar oleh beberapa penyebab, salah satunya puntung rokok, kemudian aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan dengan cara membakar.